Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hobi ikan? Hobi ikan, nggak ngobok, nggak asik. Om Yana masih ingat, nggak lupa. Dan alhamdulillah masih terlihat sehat walafiat. Amin. Tapi gue nggak tahu, gue nggak tahu isi dompetnya sehat nggak. Insya Allah. Harusnya sih sehat loh. Sehat. Oh. Karena ketika kita bermain arwana itu identik dengan orang kaya. Ya insya Allah, insya Allah. Ya kan, kita sehat, berkah selalu dan. Ya. Teman-teman yang nonton video culik lagi dan yang suka arwana semoga rezekinya ditambah. Amin. Sehingga ketika ingin beli arwana ada duitnya. Om Yana, ini kita ada di YKNS Arwana. Biasa arwana. Kan Om Culik minggu kemarin nih udah sampai nih ya kan. Sekarang. Nah, pada saat itu memang kita kehabisan stok untuk ikan-ikan yang babynya atau yang kecilnya atau anakannya lah istilahnya. Dan hari ini bro, ini ada 3 bok ikan, 2 bok ikan besar, ada 2 ekor, 1 bok lagi ikan, wih keren. Yang ukuran dan harganya bersahabat dengan kita. Yang 40 cm jangan diomongin, mahal itu khusus bos. Siapa tahu aja nyantol om. Oh iya, tapi nanti tetap kita review. Dan mungkin justru yang mau kita review, nggak tahu yang gede dulu apa yang kecil dulu ya? Ya, di mana Om Cilik aja? Oke, yang pasti kita lokasinya sekarang ada di Cikarang. Iya, Cikarang. Di seputaran Lipo Cikarang, sentra industri. Industri, benar. Dan itu ternyata di sebelahnya itu ada perumahan, komplek Lembah Hijau. Lembah Hijau. Blok? Jalan Melati. Jalan Melati 6. 6. Nomor? 12. Boleh disambangi yang di Bekasi dan Jabodetabek, datang ajak mari Om Yana akan melayani. Nggak usah beli, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yana seneng banget kok. Itu jalin silaturahmi, ya kan? Itu sekaligus jalin silaturahmi buat kita, buat para penggemar arwana khususnya. Dan ini kita hari apa ya? Ini hari Kamis. Rabu, Kamis. Rabu. Mungkin justru yang kita tayangin yang gede dulu, nanti yang kecil kita tayangin video kedua. Siap. Karena kenapa? Nanti mungkin di malam, di hari Jumat, malam Sabtu, biasanya kan Bruensis tuh agak-agak santai. Siap. Dengan harapan lebih banyak yang menonton video ini. Siap. Yang kecil, karena kecil menarik. Oh, sangat. Untuk yang newbie lah katakanlah. Ya. Tapi kalau untuk newbie bisa, tapi untuk yang experience juga. Oh iya, apabila ingin tambah koleksi bolehlah. Iya. Om Yana, kita gas ya? Gas kan Om Culik. Siap. Om Culik. Om Yana. Iya. Jadi kesibukan sekarang di sini. Iya, siap Om. Karena Om Yana ini, ya mohon maaf, tadinya lama di pusat arwana Tangerang. Lama. Iya. Terus dia akhirnya resign. Iya. Dia ikut Surya, Garut, Arwana. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Cuma enaknya Om Yana ketika memang banyak pengalaman tentang arwana, pada akhirnya dibutuhkan banyak orang. Dan sekarang ikut membantu YKNS Arwana. Siap. Tuh. Jadi hari ini ada 3 bok ya. Ini bok pertama. Iya. Itu pertama. Sana ada bok juga ya. Kedua. Boknya di sana tadi ya. Tadi ada 3 bok Om. Satu bok lagi mungkin dibawa di rumah ya? Oh iya di rumah. Di rumah yang dong. Yang ikan tadi kan? Ikan tadi ya? Ya siap. Ini ada yang gede ini. Ya. Ini posisinya masih di... Masih banget aklimasi ya? Aklimasi. Penyesuaian. Ikan besar itu memang ya sulit nggak sulit Om. Tapi kebanyakan agak sulit juga untuk adaptasi di tempat yang baru. Adaptasi ya? Iya. Kalau yang kecil kan di konteng kan begini kecil. Kan mungkin relatif lebih aman ya. Iya, siap. Tapi kalau yang gede, apalagi ini spesial, mau nggak mau di karantina beneran. Iya. Tapi untuk Bruensis, untuk penonton culik lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya, siap. Dan ini harus boleh dibuka. Karena Om Culik itu pejuang ikan hias Indonesia. Amin. Iya beneran. Om Culik ya. Konten kita ya. Iya. Coba dibuka Om Yana. Wow. Ini dia bro. Ini dia luar biasa. Gokil ini kan Om. Ini kan gokil. Karena tadi kita udah ngintip. Dan mohon maaf proses unboxingnya kita tidak kasih lihat. Wah wow, gokil banget yang perform. Ketika udah dilepas baru. Aklimasi tadi kita nggak kasih lihat. Aduh. Ini secara size berapa Om Yana? Ini size hampir 40-an Om. 40 ke 43 lah, 43 cm. 40 ya? Iya, udah hampir 40, 45. Tapi ya di 45, berapa 45. Ini jangan bicara pecah ring, bro. Karena memang udah semuanya.
Cuma tidak terlalu terlihat pecahnya. Begini, pecahring ikan tuh macam-macam. Ada yang betul-betul pecah merah, ada yang betul-betul udah cross semua, udah ngering, tapi ngebloknya belum ya. Siap. Nah ini gini Om Yana. Oke. Okay. Ini basic base warnanya apa? Jadi warna ikan itu nanti terlihat setelah mungkin adaptasi di sini ya Om ya. Karena dia nih kena pucat-pucat kayak gini nih belum adaptasi. Dan di sana pun di dari asalnya dari Kalimantan nih kayaknya sih kurang-kurang sinar juga sih Om. Iya ya. Ya. Masih ini base-nya ya. Ini arahnya nih ke metalik Om. Metaliknya sih luar biasa. Iya. Om bisa lihat dong metaliknya gimana gitu. Iya. Tapi kena belum kena-kena masih inilah masih belum kena sinarnya. Apa secara kontinu kayak gitu. Belum mencolor banget ya. Tapi kalau melihat akonominya memang juga nih Om. Asli. Ini ikan rapi. Rapi secara mulut. Keseluruhan. Mulut rapi. Iya. Sungut aman. Mata juga luar biasa aman. Dan matanya masih normal banget, matanya belum terlihat bekas oprekan. Belum. Nah, ini sekarang. Nah. Ini kan nyendoknya luar biasa. Nah. Tapi ini sumo bukan? Bukan Om. Sumo kayak kalau sumo tuh kalau Yana ini ya. Mm-mm. Kalau dilihat itu dia kepalanya lebih kecil dan pundaknya lebih naik. Lebih naik ya? Ya, disebutnya apa ya? Kepala tikus kayak gitulah ya, tikus, disebutnya kepala tikus gitu. Mm-mm. Jadi badannya dia lebih gemuk. Iya. Lebih gemuk dan kepalanya banget kecil Om. Iya. Tapi kalau ini mungkin baru nyendoknya yang luar biasa lah ya. Iya, tapi yang belum kesumo ya. Spoonhead ya disebutnya spoonhead. Spoonhead. Kepala sendok. Hmm. Oh, dayungnya juga dia gagah juga. Tuh. Matanya terlihat belum pernah dioprek. Iya. Belum. Makanya masih rapi. Kalau misalnya rapi banget matanya. Nah, makanya nih ikan ini gimana ya kalau itu masih virgin Om. Wih. Iya. Paling dari kena sinarnya aja gitu Om. Masih virgin. Iya kan? Dari mata, terus mulutnya juga, ya kan? Iya. Terus ininya, terus saking ekornya besar kayak gitu, Om. Karena dia belum perform, itu dia sampai nekuk loh, Om. Terus saking kena panjang sama lebar ekornya. Loh, Om. Iya kan? Gue pernah lihat di sosmed-sosmed, Om Yana. Iya. Katanya semi kumpai. Kalau ini nggak ke situ arahnya, nggak? Iya, sebenarnya itu hanya istilah aja sih, Om. Iya. Yang berekor besar sama agak panjang gitu ya. Iya. Ya, karena kumpai kan tahu sendiri Om seperti apa ikannya kan. Nah mungkin ini juga bisa lah bisa disebut apa semi kumpai apa gimana karena memang dia punya kualitas ekor yang besar dan panjang ya. Tapi gue takut contohnya kayak ekor api. Tapi gue takut salah kita bilangnya ekor api lah. Ya. Ekor api yang istimewa. Ya. Tapi kalau ekor api nanti dia merasap lagi Om. Iya kan, meledak lagi apa, ada apinya lagi ntar di dalamnya. Tapi tadi pernah kita, tadi sempat kita bahas masalah semi kumpai, karena kenapa? Karena dayungnya ini istimewa banget. Ya, itu di situ. Dayungnya juga panjang banget. Masalah menikan. Ini bukan ikan samurai lagi kayaknya main ini. Ikan punya potensi juga itu. Enggak, gini Om Yana, ini tadi kita bicara masalah ikan ini kan belum dioprek, masih virgin, masih asli. Siap. Tapi ini dayungnya udah nekuknya udah bagus banget gua. Ini Om, bawaannya dia apa udah Om bisa bedain lah yang di mana dayung turun dioprek sama ya kan, sama dayung seperti ini kayak gitu kan. Kalau gua sih biasanya kalau dayung ini belum diturunin dayung hasil oprekan tuh biasanya gua takut salah deh Om Yana deh ya. Iya. Kalau Om Yana gimana? Maksudnya kayak robot gitu kaku gitu deh. Iya. Ya kan kaku dah ya kan enggak main gitu ya kan. Iya. Kalau ini kan dia masih bisa masih main ke atas ya kan. Main ke atas. Dan sebenarnya ini ikan juga langsung agak aman Om. Biasanya kalau misalnya ikan-ikan yang baru datang terus apa dia adaptasinya kurang baik, dia tuh dari dayungnya tuh dia apa ke atas terus. Nah berarti ini menandakan nih dayungnya kan udah mau turun nih. Iya. Nah dia agak aman lah beradaptasi gitu. Nah terus gini Om Yana, ini kan metaliknya kan kenceng banget dan dia masih adaptasi, jadi belum begitu shining. Iya. Kalau menurut gue nih Om Yana, ini bisa betul-betul full block kayaknya ikan. Lihat dari atasnya bersih juga. Iya. Ya kan Om kan Om sendiri yang tanya itu Om yang sendiri loh yang jawab. Gue takut salah. Ya itu lihat bersih nggak atasnya? Bersih banget. Nah, kalau kepala atasnya bersih ya. Iya. Itulah. Berarti itu bisa diwarnai. Gitu. Cuma ikan sebesar ini. Ini kan belum diwarnain. Diwarnain kan biasanya bukan diwarnain dalam arti kata gimana ya bro. Ada proses tanning segala macam ya kan.
dan ya, nanti juga ada proses grooming juga, dirapihin ya lagi. Ini sebetulnya ikan ini disiapin untuk ditaruh di showroom, di sini dijual, atau untuk kontes? Karena ternyata YKNS Arwana ini sempat mengikuti kontes dan ya, alhamdulillah masuk tiga terbaik ya. Tiga terbaik. Nah, ini untuk dijual? Ya, kalau memang harganya cocok, ya dijual. Jual aja ya? Dijual. Cuma kalau ini kita nggak bisa sebut harga, bro. Kalau mau tanya-tanya, boleh silahkan. Ya. Cuma memang ikan ya, ikan kualitas kayak gini nih, biasanya udah di 2 digit. Udah di 2 digit ini, udah puluhan lah nilainya. Karena besar. Dan ini, kalau kita mau training, Om Yana. Iya. Ini biasanya perlu berapa lama waktu sampai dia semburat merah? Wah, belum bisa ditentukan, Om. Belum bisa ditentukan. Yang pertama dalam pemilihan lampu tanning juga cocok atau tidak gitu kan. Iya, iya. Ya, walaupun ikan besar terus katanya kuat, kita pakai aquazonic apa kayak gimana? Hmm. Kita lihat nanti sisiknya gitu, Om. Iya, iya. Ya ketahuannya kalau memang sisiknya lebih hitam, oh berarti dia nggak cocok, alias gosong. Iya, iya. Iya. Iya, daya tahan ikan belum tentu ya, belum kelihatan. Iya, gitu. Siap. Cuma yang pasti ini istimewa. Kalau warna lu jangan khawatir, bro. Ada kepercayaan, ada kepercayaan. Ambil ya, dia perform dong. Padahal ikan baru ini udah mau tampil. Gue juga agak-agak ngeri, tetap ini pasti masih stres. Dan proses tanningnya ternyata tadi Om Yana juga nggak bisa memprediksi berapa lama, karena nanti akan dicoba dengan berbagai macam ya, lampu, macam dia. Mana yang cocok untuk ya, dia. Siap. Terus Om Yana, Om Yana di sini hari apa aja? Ini hari Rabu, Om. Sehari-hari memang di sini? Ya karena memang jaraknya jauh dari Jakarta. Iya, dia di Yana, Jakarta. Mungkin, kedoya ya, dia, bro, kedoya. Ya. Jadi gimana ya, tuh. Ya bisa pulang seminggu dua kali setiap, ya hari Kamis sama hari. Oh, tapi lebih banyak di sini kan waktunya kan. Di sini waktunya. Oke. Dan saksikan terus video-video Culik Lagi. Kita akan review pasar-pasar ikan hias tradisional dan kita juga akan review showroom-showroom arwana seperti hari ini di YKNS Arwana Cikarang. Silakan datang dan silakan save nomor yang ada di deskripsi. Harga tanya aja. Siap. Salam ngobok-ngobok. Hobi ikan nggak ngobok nggak asik. Om Culik, siap. Pejuang ikan hias Indonesia. Kita review yang kecil. Siap, Om.